Ya, perkenalan, nama saya Ini Aryani, suami saya. Iya, no. Kami menikah sudah kurang lebih 3 tahun. Nah, terus masalahnya ada pada keturunan karena saya punya penyakit kista nama endometriosis. Tahun 2004, bulan September, operasi kista. 1 tahun kemudian, September 2005 ini, operasi endometriosis. Operasi lagi di Rumah Sakit Permata Hati, Sarjito. Dan ketahuan kalau kita punya, saya punya penyakit endometriosis stadium juga. Dan suami saya dinyatakan spermanya gak bagus. Volumenya kurang, terus gak ada yang hidup. Terus berbagai usaha yang kami lakukan, termasuk ke tukang pijat, gak urus. Sampai dokter pun yang kami lakukan, dan 3 dokter. Kita tahu dari selama 2 tahun penuh. Dokternya yang nangani dokter Amino, dokter Mary, sama dokter Mariano. Dan semuanya belum menunjukkan tanda-tanda keberhasilan. Sampai suatu saat saya berniat menjual mobil jazz dan ketemu dengan Pak Sugeng, yang akhirnya datang ke rumah saya menawarkan produk Fiancy. Dan pada saat itu saya belum terpikir untuk tertarik ke arah sana. Cuma setelah kita pikir-pikir ulang, akhirnya apa salahnya kita coba. Dan akhirnya kita dipilihin oleh Mas Sugeng supaya ketemu Bu Lena. Dan waktunya pun itu sangat mendadak sekali. Jadi kita ketemu di Jalan Badra. Itu pun jam 9 malam. Setengah 10. Nah, satu malam. Akhirnya kita coba. Kita beli bulan Juni, tapi nggak langsung diminum bulan Juni. Kita minumnya bulan Juli, pas saat saya menstruasi pertama. Itu tanggal 2 Juni saya menstruasi. Terus 2 minggu kemudian, tanggal 23 Juli, menstruasi. Loh kok saya menstruasi? Padahal kemarin jangan beli menstruasi. Dan saya pun perutnya sakitnya luar biasa. Ditambah sering kencing. Ternyata, bulan Agustus saya masih nongsunti, ternyata saya September awal sudah dinyatakan hamil. Jadi kalau saya sudah berani memutuskan dengan istri bayi tabung yang waktu itu dikasih budget itu minimal plus minus 50 juta. Dengan tingkat keberhasilan itu 35% setelah pembuahan. Berarti kan saya memikir secara rasio kemungkinan kalau informasi dokter tadi sama-sama punya kelemahan yang sangat tinggi, endometriosis stadium 3 dan saya spermanya itu tidak produktif, saya berkesimpulan saya tunda dulu. Di situ saya mulai ada semacam perbandingan masalah finansial terutama. Dengan pertimbangan kalau finansial sekaligus saya kuatkan untuk menghidupkan biasanya, sama juga saya pakai perawatan ke dokter kurang lebih 1 bulan. Kalau saya ke perawatan ke dokter 1 bulan hasilnya ya tidak begitu aja, karena putusannya di dokter tadi itu ya sama seperti itu, harus bayi tabung. Tapi kalau saya membeli produk Fiancy itu saya sekaligus mencoba kayak apa nanti sudah biasa. Ternyata di dalam perjalanan setelah membeli dan mengkonsumsi produk Fiancy itu untuk istri pakai 5 item, untuk saya 3 item. Itemnya apa? Itemnya Corbitep, Sting, terus panas ginseng, sitosan, sama kalsium. Untuk suami Sting, Corbitep sama kalsium. Nah di situ berjalan 1 bulan belum ada. Jadi minum pertama istri berjalan 2 minggu, menginjak ke 3 minggu itu perubahannya untuk gejalanya untuk istri itu sangat betul-betul bisa dirasakan. Gak cepet capek. Itu yang dapat dari minum Fiancy dan produk Fiancy lagi.
ya selanjutnya sampai keberhasilan kehamilan itu yang seharusnya 120 hari atau 4 bulan baru mengkonsumsi, ternyata baru mengkonsumsi 1 bulan 1 minggunan, 1 bulan 1 minggunan kurang lebih itu sudah bisa berhasil sampai dengan hamil, dinyatakan hamil. Dan kami menganggap ini anugerah Tuhan dan keajaiban. Nah ini betul-betul anugerah yang betul saya sangat syukuri. Dia juga terlepas kepada produk Tiansi dan manajemen sampai ke bawahnya itu betul-betul berterima kasih sekali. Dan saya menghimbau kepada calon konsumen ataupun yang baru istilahnya itu memulai memakai produk Tiansi itu tidak usah ragu-ragu, bukan saya promosi enggak, tapi ini adalah fakta apa yang dialami oleh saya sendiri dan istri saya. Ini betul-betul sudah menunjukkan hasil dan tidak dibuat-buat, dalam arti harus begini-begini enggak, ini fakta. Tes dari dokter dengan USG menyatakan bahwa istri saya adalah hamil 100%. Dan nanti mengharapkan sekali khususnya bagi pemakai Tiansi ataupun yang belum, seandainya nanti ada semacam keraguan atau mungkin kurang kejelasan, saya selaku saksi hidupnya baru mengkonsumsi Tiansi sampai saya ngomong saat ini dari 2 bulanan, nanti saya bisa membantu ataupun memberi keterangan yang sebenar-benarnya tanpa dikurangi atau ditambahi sedikit apapun. Itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa untuk sebagai pegangan atau jembatan untuk keberhasilan bagi mereka yang istilahnya mempunyai masalah kesehatan. Itu bisa membantu untuk proses keberhasilannya, baik itu yang punya penyakit dari tubuh atau yang punya kendala yang mempunyai keturunan, bisa menghasilkan istilahnya keberhasilan. Terima kasih sekali, nanti selamat malam.